Hai, Assalamualaikum semua. Video ni adalah sambungan daripada video sebelum ni. Ini hari terakhir Nana bercuti di Kuala Terengganu. Selepas selesai je check out, kami terus ke Kuala Berang. Destinasi pertama hari ni adalah Kenye Elephant Villa. Masa Nana sampai ni memang tak ada orang pun. Nasib baik. Ada jambatan gantung. Bestnya bunyi air sungai yang mengalir ni. Natural sound. Okey, jom kita naik jambatan gantung. Tak gayat pun sebab jambatan gantung ni taklah tinggi sangat. Syoknya kalau dapat mandi sungai ni. Ha, dah jumpa pun gajah yang pertama. Datang kat sini memang banyak berjalan lah. Okeylah, bolehlah bakar lemak kan. Okey, ni gajah yang kedua. Ni gajah yang ketiga. Ni yang keempat. Ah, yang ni nakal. Dia berjoget-joget pula. Mami, dia bergoyang-goyang. Dah naik banyak tangga. Now kita turun pula tangga. Ha, ni tak tahulah gajah yang keberapa. Dah tak terbilang dah. Ni gajah malu. Sorok muka pula kan? Gatal telinga pula dia. Macam-macam gelagat gajah ni. Rara shopping tebu nak bagi gajah makan. Yang mana yang dekat, yang dekat. Okay. Cepatlah, siang dia. Masa kami sampai tu ada rakaman TV. Diorang pinjam Rara sekejap untuk buat rakaman. Ha, tu Rara dengan daddy baru dia. Bye bye. Okey, dah bagi gajah makan. Now kita pergi tengok gajah mandi. Ye, gajah-gajah dah turun kat sungai. Dah ready untuk mandi. Syoknya dia mandi. Rara nak mandi? No. Okey, dah selesai tengok gajah mandi. Jom kita pergi ke destinasi seterusnya. Okey, dah sampai pun ke Tasik Kenyir. Cantik guys tempatnya. Mami, Nenek buat juga. Okey, jom. Mami, ada signboard. Ingatkan kat jalan raya je kan? Luas betul Tasik Kenyir ni guys. Menurut kata pemandu bot ni, kalau orang tak biasa, memang boleh sesat tau. Okey, ini jelah perkongsian daripada Nana. Jangan lupa subscribe. Ya betul, jangan lupa subscribe.